Aduh, tolong aku. Aduh, sakitnya. Aduh. Kenapa ni, Ujang? Awang ni tersalah sasar panah. Aduh. Lah, mari sini. Biar aku tarikkan keluar. Pelan-pelan sikit tau. Kau bagi tahu dekat awang, lain kali berhati-hati sikit main panah. Silap hari bulan tepan lah tempat lain. Awang ni ikut suka hati dia je. Tak sengaja lah. Aku nak panah benda lain. Tersasar punggung kau. Nasib baik terkena dekat punggung. Lagi sekali aku terkena, aku patah-patahkan kau punya panah tu. Lek lah. Aku main-main je. Tuah, Tok Guru nak jumpa awak lah. Tuah je? Tak ada pula dia sebut nama awak je, Bat. Baiklah, aku pergi sekarang. Haha, Tuah. Tok nak minta tolong hang sikit. Boleh tak? Ya, Tok. Apa dia? Eh, kenapa Tok Guru beri keris pada Tuah pula? Kenapa tak aku? Eh, aku nampak Tok Guru beri sesuatu kat kau. Apa benda tu, Tuah? Tak ada apa-apalah. Kau nak sorokkan sesuatu pada aku, eh? Eh, mana ada? Jangan nak merepeklah, Jebat. Eh, kau dah mula tamak ni, Tuah. Lah, ke situ pula dia. Eh, Jebat. Burung je kau hari ni. Aku dah bosan lah. Bosan? Kenapa? Alah, adalah. Pasal macam-macam. Okey. Cuba kau cerita kat aku. Mana tahu aku boleh tolong? Alah, kau mana tahu. Kau ni setakat menyakitkan hati orang je. Jebat. Aku ni nak tolong. Tapi kalau kau tak nak bagi tahu, tak apalah. Aku bosanlah dengan Tuah tu. Eh, Tuah tu kan kawan baik kau. Ya, tapi sekarang ni dia dah mula tamak. Memang dari dulu lagi dia macam tu. Kau yang tak perasan. Depan kau, dia buat baik. Belakang kau, lain cerita. Hah? Apa maksud kau ni? Aku ada dengar. Tuah mengadu dekat Tok Guru pasal kau. Hah? Kau dengar apa? Tuah kata kau ni kaki penipu. Tak boleh percaya. Kau biar betul, awang. Eh, betul. Aku tak tipu. Ha, lagi? Apa yang kau dengar? Tuah suruh Tok Guru gugurkan kau daripada pasukan silat. Cis, berdebah punya Tuah. Harapkan pagar, pagar makan padi. Hebat! Hei, Tuah. Aku nak cabar kau lawan silat. Engkau marah dengan siapa ni, Jebat? Takkan dengan aku kot. Ha, aku memang marah dengan kau pun. Ha? Apa asal? Engkau ni kawan paling tak guna, Tuah. Jebat, apa yang aku dah buat dekat kau? Sanggup kau tikam aku dari belakang, Tuah? Jap. Maksud kau? Aku tak fahamlah. Eleh, buat-buat tak faham konon. Depan kita belagak baik, pijak semut pun tak mati. Belakang kita, macam-macam kau kutuk aku kan? Ha? Ha, ayo, kita lawan sekarang. Aku tak mahu. Sudahlah, Tuah. Kau tak payah nak berlakon lagi. Aku dah tahu siapa diri kau sebenarnya. Mungkin kau dah tahu semua pasal diri aku. Tapi masih banyak lagi yang aku tak tahu pasal diri kau, Jebat. Sekurang-kurangnya, Tuah, aku tak tikam kawan dari belakang. Hey, Jebat. Jangan nak main kata-kata dengan aku. Eh? Berterus terang ajalah. Ha! Buang masa aja. Cis! Jebat, hentikan perbuatan sia-sia engkau ni. Aku tak ada masalah nak layan kau. Ha! Rasakan penangan aku ni. Ha! Sanggup kau tendang aku dari belakang, Jebat? Taklah seteruk apa yang kau buat dekat aku, Tuah. Kau tikam aku dari belakang. Kalau kau nak sangat cabar aku berentap dengan kau, aku tarik diri. Aku tak sangguplah berasa kawan baik aku sendiri. Aku kawan baik kau? Atau lawan kau?
Hei, aku tak tahulah apa yang dah merasuk fikiran kau tu. Ngecut! Ish, terlepas lagi. Awang, kenapa kau suka memanah haiwan yang tak berdosa? Saja, suka. Andai kata kau dijadikan buruan, ha, apa perasaan kau? Kenapa kau tanya aku soalan macam tu? Disebabkan perbuatan kau itulah. Ha, nasib lah. Aku tak sukalah perbuatan kau tu, Awang. Berbahayalah. Itulah. Itu aku punya sukalah. Mentang-mentang kau dengan Jebat dah tak berbaik, kau jangan dengan dia nak lepas geram kat aku pula. Siapa bagi tahu kau aku dengan Jebat tak berbaik? Aku agak-agak je. Jebat selalu sebut aku menikam dia dari belakang. Kau tahu apa maksud dia? Manalah aku tahu. Itu antara kau dengan Jebat lah. Aku tak nak sempur. Awang, lambat laun aku akan tahu juga perkara yang sebenarnya. Ha, hari ini kita pergi belajar di luar. Jom semua pergi gelanggang. Nak berlatih silat ke, Tok? Ha, Tok mau tengok sejauh mana prestasi hempa semua. Ha, baiklah. Kita mulakan Tuah dan Jebat. Jebat. Saya dah bersedia untuk Jebat. Tok Guru, cari orang lain gantikan tempat saya. Ha, pasal apa? Hang tak sihat ke? Tidak, Tok. Saya tak mahu lawan dengan orang yang kurang siuman. Ha? Kau panggil aku kurang siuman? Kurang siuman. Kurang siuman. Apa? Apa? Kurang siuman? Aku bukan lawan kau, Jebat. Kau tak layak berlatih silat dengan aku. Wow, makin lama makin panas. Hey, kau ingat diri kau siapa, Tuah? Aku tahu siapa diri aku, Jebat. Tapi aku tak tahu siapa diri kau yang sebenarnya. Hey, Tuah. Tak payah kau nak bodolak dalih dengan aku. Kalau kau benar-benar anak jantan, kau turun gelanggang sekarang. Tuah lah wajib. Dorang ni bergaduh ke? Turunlah Tuah. Aku cabar kau. Takut ke, weh? Kesabaran aku ada batasnya, Jebat. Tapi kalau kau fikir aku bukan kawan kau lagi, aku tak ada pilihan lain. Ayuh, kita lawan silat. Ha, apa kau tunggu? Cepat, belasah aku dulu. Aku takkan belasah kau selagi kau tak mulakan. Okey. Aku tunggu penangan dari kau, Tuah. Kenapa kau asyik menepis je? Bukan begini caranya. Kalau menikam dari belakang tak apalah. Jebat, aku dah bosanlah dengan tuduhan kau yang tak berasas tu. Kenapa aku nak menikam kau dari belakang? Sebab kau cemburu dekat aku? Angkara ni semua pasal cemburu rupanya. Engkau yang suruh Tok Guru buang aku dari pasukan silat, kan? Apa? Siapa, Habang? Awang yang cakap. Awang, engkau yang menikam aku dari belakang rupanya. Okey, hampa yang lain-lain, tolong tinggalkan gelanggang. Alah, kami pun nak tahu juga kesudahannya. Okey, Jebat. Lah ni, hang cerita dekat Tok, pasal apa hang marah sangat dekat Tuah? Awang kata, Tuah dah burukkan saya dekat Tok Guru. Tuah cakap kat Tok Guru yang saya ni penipu dan tak boleh dipercayai. Sebab itulah Tok Guru tak berikan salah satu keris Tok dekat saya. Lah, ke situ pula hang ni. Tuah, cuba cerita kat Jebat pasal apa keris-keris tu ada kat hang. Jebat, sebenarnya Tok Guru suruh aku gilap dan asah kerisnya. Bukan dia beri pada aku. Ah, aku tak percaya. Kau ni penipu. Sungguh, Jebat. Engkau salah faham ni. Lain kali, tanya dulu sebelum bertindak tak tentu arah. Kenapa
kau suruh Tok Guru buang aku dari pasukan silat. Ha, cuba kau tanya Tok Guru sendiri. Setahu aku, aku tak pernah suruh Tok Guru buat apa-apa. Jebat. Ni semua angkara awang. Dia cemburu tengok persahabatan akrab hampa berdua. Tu je. Aku minta maaflah tuah. Aku buat macam-macam dekat engkau. Tapi kau sikit pun tak bertindak balik. Sebab aku faham benar perangai kau tu jebat. Panas barang kau tu. Ha, tak menentu. Macam angin sepoi-sepoi. Iya, aku betul-betul geram dengan si Awang tu. Pasal dia kita gaduh tu, ah? Aku tak kecil hati langsung dengan kau. Sebab aku dah agak dah. Mesti ada dalang di sebalik kemarahan kau ni. Alhamdulillah. Baguslah kalau hampa berdua dah berbaik. Wei, kau nak buat apa dengan aku ni? Ha, ikat dia dekat belakang pokok tu. Wei, apa kau nak buat dengan aku ni? Lekih, letakkan botol atas kepala Wang. Hari ni aku nak berlatih memanah. Janganlah. Anak panah tu. Wei, anak panah tu bukan tercucuk mata aku, Wang. Ha, tak pasal dia. Apa salahnya, Wang? Engkau tu kan suka panah orang. Itu lainlah. Itu suka-suka tau. Ni kau sengaja nak naik aku. Sesak nafas aku macam ni. Alah, apa salahnya? Engkau kan suka menikam orang dari belakang. Ha, sekarang giliran kami pula lah. Jangan! Assalamualaikum. Ha, kali ini tuah nak ulas sikit tentang peribahasa tikam dari belakang. Amalan ni sebenarnya diibaratkan seperti satu tusukan yang tajam, yang dalam, yang boleh mengakibatkan luka yang amat-amat parah. Kawan-kawan, sikap orang seperti ini hanya berpura-pura baik di hadapan kita, tapi di belakang sebenarnya mempunyai niat yang sangat-sangat jahat. Kalau boleh, kita elakkan dan jauhi dari orang yang berperangai seperti ini. Jika tidak, lambat laun mereka akan menghancurkan kerjaya dan penghidupan kita. Oops, ha, ini lagi satu. Jangan lupa ya kawan-kawan, ikut semangat tuah. Biar ramai kawan, jangan ramai lawan.